Permintaan dan permohonan dari Abah Jajang kepada Lesti Kejora untuk berjumpa dan datang ke rumahnya di Citambur nampaknya hari ini masih belum terlaksana. Endang Mulyana, yang juga ayah dari biduan muda berbakat Lesti Kejora itu, baru-baru ini ternyata sudah datang bertamu sekaligus merilis lagu terbaru dengan syuting di rumah syurga itu. Sambil menangis, sekali lagi Abah Jajang membuat pesan haru untuk Leslar. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Setelah kembali merilis single terbaru yang berjudul Curug Citambur, ini yang merupakan single ketiga dari Ayah Kejora atau Endang Mulyana. Sesuai dengan judulnya, Curug Citambur, lagu tersebut menceritakan tentang keindahan sebuah curug yang bernama Curug Citambur di Cianjur, yang mana lokasinya tepat berada di Cianjur, Selatan Jawa Barat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Lesti Kejora bersama keluarga besarnya berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Lagu Curug Citambur ini sendiri diciptakan langsung oleh Endang Mulyana dan Jafar Burangrang. Setelah viralnya sebuah video dari Abah Jajang atas permohonannya untuk bertemu dengan Lesti Kejora saat lebaran kemarin di Cianjur, namun memang kesibukan dari pedangdut Lesti Kejora itu sangat padat sehingga tidak ada kesempatan hadir di Citambur yang hanya berjarak dekat dari rumah Lesti Kejora di Cianjur, Kampung Babakan itu. Hingga hari ini, kembali beredarnya sebuah video langsung dari Abah Jajang di laman Instagram story pribadi dari salah seorang netizen di laman media sosial. Abah Jajang dan istrinya memberi pesan terakhir untuk Jura. Namun sebenarnya, Endang Mulyana atau Ayah Kejora sudah berkunjung ke sana. Sebuah musik video single terbaru dari kakek Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu dirilis lewat channel YouTube dari Ayah Kejora Channel. Hingga kini, musik video tersebut sudah ditonton lebih dari 157 ribu kali dalam kurang waktu 8 hari saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, single ketiga Ayah telah dirilis. Lagu yang berjudul dengan Curug Citambur bercerita tentang keindahan alam sebuah curug yang bernama Curug Citambur yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih kepada Jafar Burangrang, Ipet Bandung Mutekar, Kang Bule TMS, AF Setia, ZAA Studio, serta keluargaku yang semua pihak yang telah mendukung adanya lagu ini. Tanpa bisa Ayah sebutkan satu per satu, semoga kalian bisa suka dengan lagu ini. Mohon maaf kalau ada masih banyak kekurangan. Selamat menikmati lagu ini, tulis Ayah Lesti Kejora seperti dikutip dari kanal YouTube Ayah Kejora Channel. Endang Mulyana pun langsung mendapatkan respon yang positif dari netizen. Menyai memberikan pujian kepada mertua dari Rizky Bilar tersebut. Masya Allah, yuk orang Sunda semuanya pada berkumpul di mari kita up terus budaya-budaya orang Sunda. Mentul pokona mah, sukses terus buat Ayah dan keluarga. Salam dari orang Kadupandak Cianjur Selatan, tetanggaan sering Cibinong kampungnya Neng Lesti, Mung Banten Kecamatan, tulis seorang netizen. Masya Allah, anak sama bapak suaranya merdu banget, keren banget lirik lagu dengan pemandangan daerah Cianjur mantap. Semoga nanti bisa berduet dengan dedek Lesti Kejora, sukses selalu buat Ayah Kejora, akinya Abang Al-Fatih Bilar, tulis yang lainnya. Sebelumnya, tidak salah memang menempatkan Curug Citambur sebagai air terjun yang berpengaruh di Cianjur, Jawa Barat. Selain memiliki pemandangan yang sangat eksotis dan indah, lokasi tersebut juga menjadi lokasi tertinggi di Jawa Barat. Sama seperti halnya Curug 7 di depan rumah dari Lesti Kejora, ketinggian itu pula yang membuat Curug Citambur menjadi yang tertinggi nomor 7 se-Indonesia. Adapun kontur air terjunnya berbentuk pola bertingkat, sehingga menciptakan visual pemandangan yang apik.
Belum lagi rindangan pepohonan di lokasi yang membuatnya semakin indah untuk dipandang, bak layaknya surga dalam film Narnia. Lesti Kejora memang semasa kecilnya sering bermain di Curug Tujuh, namun beberapa kali juga sering ke Curug Citambur Abah Jajang. Curug Citambur yang berasal dari air mata di kawasan resort Pamangkuan, Hayawar Timur. Ini yang kemudian membuat sangat jernih dan segar airnya. Abah Jajang yang sampai hari ini sangat merindukan kedatangan dari Lesti Kejora dan Rizky Billar akan selalu menunggu dengan senang hati. Di Curug Citambur ini, Lesti dan Billar akan melewati jalan setapak untuk menuju air terjun tersebut nantinya. Lesti dan Billar akan diarahkan menyusuri sawah sejauh mata memandang dan hutan sebelum sampai ke lokasi. Di sepanjang perjalanan itulah nantinya suasana yang teduh dan syahdu langsung terasa. Inilah momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penggemar Rizky Billar dan Lesti Kejora yang berada di mana saja sampai hari ini. Satu-satunya konten dengan eksotisme yang luar biasa dari tanah Sunda, kampung halaman Lesti Kejora ini. Dibangun dari material yang sederhana, kayu dan bilik bambu. Meski sederhana, rumah bilik dari Abah Jajang itu telah memiliki daya tarik karena memiliki latar pemandangan air terjun di belakang rumahnya itu. Pemandangan itu tidak didapati dari rumah mewah sekalipun yang ada di Jakarta. Semoga pertemuan dari pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora bersama dengan Abah Jajang akan segera terwujud nantinya. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di laman media sosial hari ini. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.